Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue Mahdan di channel Mahdan 675. Oke, di video gue kali ini gue akan ngelanjutin video yang kemarin. Ini part 2 nya ya teman-teman. Bagaimana kita ngetes harddisk satu ini dan juga ngetes stick yang kita beli ini ya teman-teman. Setelah kemarin selesai nge-unboxing teman-teman. Oke, di sini aku langsung coba colokin aja ya harddisknya. Apakah langsung bisa connect gitu? Ntar sebelum itu aku buka dulu. Ini PC-ku udah hidup ya teman-teman. Jadi tinggal aku colokin aja. Colokinnya seperti ini teman-teman. Di sini. Ini pas gak sih? Kebalik. Nah ya seperti ini. Nah sudah tercolok teman-teman. Jadi kita tinggal angkat dan taruh di sini ya. Nih aku colokin. Sabar. Dan ya. Sudah nyala teman-teman. Ini buktinya kalau nyala. Oke. Tinggal tunggu di pemberitahuan PC-nya. Oke teman-teman, di sini ada masuk ya. Udah kelihatan tadi. Bentar, aduh. Sulit banget ya. Nah, di sini di teman-teman. Game online, games, software. Di sini ada Subnautica, Beyond Zero, God of War, teman-teman. Jadi kita akan nyoba apa dulu ya di game ini. Bentar, di sini di PC. Oke, hampir full teman-teman. Sisa 180 doang. Game online. Adanya FIFA. FIFA 22 teman-teman. Oke, di sini ada software pendukung. DirectX sama C22. Ini aku udah download apa belum ya? Aku udah download. Oke, sudah. Bentar nih kedap-kedip ya. Disco. Kayak disco gitu. Nah, oke, sorry teman-teman. Oke, di sini ada gamenya. Kita akan mainkan games dulu ya. Ini aku menggunakan harddisk itu di ini. Jadi kita coba untuk pergi ke God of War, misalkan mainkan game God of War. Oke. Kita klik game God of War. Terus kita klik God of War. Aku sangat pengen main game God of War tapi karena aku downloadnya itu agak lama, terus nggak bisa download, jadi nggak bisa teman-teman. Oke, di sini ada langsung masuk ya teman-teman di God of War. Nih di God of War 4. Sudut pandangnya begini aja deh, dia begini. Nah, entah kelihatan apa enggak. Tapi di sini aku akan colokkan ini dulu ya teman-teman. Ini di sini. Terus. Ini kan ada masih ada ginian nih. Aku lepas dulu. Aduh, nggak kelihatan nih. Aku lepas. Oke, sudah terlepas. Jadi tinggal dicolok ya teman-teman. Aku colok ke belakang sini, sabar. Gimana cara ngidupinnya teman-teman? Sabar ya. Sabar, masih ditunggu. Sudah ini nyala ya teman-teman nih sticknya. Bisa nih digerakin nih. Ini aku gerakin ya nih.
Aduh, ini kabelnya ganggu banget dah. Sabar. Aduh, baru awal-awal udah jatuh nih stick teman-teman. Nih, oke, ini brightness-nya kita ke 50-in aja ya. Sulit banget dah. Atau aku gini nanti biar kelihatan jelas. Nih, aku diamin, aku mainnya kayak gini. Maaf agak gerak ya teman-teman. Ini aku bisa gerakin, oke. Terus segitiga untuk angkrim, segitiga. Segitiga. Oke, sudah mulai teman-teman. Aku udah klik X. Bentar, gitu. Suaranya ada di sini ya. Gimana ya? Nih. Nah, gini aja komennya teman-teman. Di sini ada loading gate over. Oke, misalkan aku klik X ya. Nih, adjective. Aduh, wah, sulit banget dah. Aku pengen ngerekam layar tapi udah terlanjur malas ngebuka OBS. Jadi gimana ya? Gini aja deh. Suara gamenya aku taruh sini ya. Nah. Ini aku gerakin teman-teman. Ini ada new, ini aku pilih. Ini ke atas, bawah, ke atas. Ini misalkan new game. Terus kita akan give me a story. New game Mamang Kratos teman-teman. Jadi kesimpulannya dari video ini teman-teman adalah harddisknya beneran bisa dipakai untuk bermain game yang kita install. Jadi ya contohnya kayak game God of War berhasil, sudah bisa dimainkan. Nah seperti Mamang Kratos satu ini teman-teman, ini sticknya nyala ya. Jadi di sini ada RB, aku pilih bulat, kotak, segitiga, X, press RB. RB tuh sabar teman. Ini settingannya apa dulu ya? Gameplay. Enak banget sticknya teman-teman, digerakin nih. Kayak wah. Oh, R1. Getar sticknya teman-teman. Nih, R1 lagi nih. Nih, aku klik R1 ya. Aduh. Sabar. Ini suaranya jatuh. Kena saking getarnya stiknya. Nggak itu sih masalahnya. Nah, aman-aman. Nih, misalkan aku klik R1 ya. Nih. Nah. Terus R1 lagi. Aduh, R1 lagi. Aduh, seru banget teman-teman. Yap, pohonnya tumbang. Jadi kesimpulannya, game yang gua mainin lancar dan harddisk yang kita pakai itu juga bisa untuk dipakai untuk main game. Dan untuk sticknya sangat enak teman-teman untuk review kali ini. Wah, itu tangan Kratos kebuka. Aduh, sulit banget ya mainnya kayak gini ya. Buat nampilin stick lagi. Aduh. Jadi Mamang Kratos dari Ghost of Sparta. Teman-teman, aku juga akan ada niat buat mainin game God of War dari God of War 1 sampai God of War terakhir ya teman-teman. Itu ada Atreus. Ini sticknya. What's up boy? Kesimpulannya cukup lancar. Jadi sticknya enak banget untuk dipakai. Nanti aku akan ku setting-setting lagi juga ya teman-teman. Sini ada star, ada select, ada ini tombol apa gini untuk ngatur kayaknya. Oh, buat Xbox. Oh gitu ya.
Oke, teman-teman, di sini aku akan coba untuk jalan ya. Nih. Aku gerakin kanan kiri. Sensitivitasnya kurang sih kayaknya. Tapi lihat nih. Nah, aku gerakin kanan kiri. Keren. Terus nanti kita akan ke kapal ya. Nih. Terus aku klik B. Bulat. Waduh, keren banget. Di sini grafiknya keren tapi di HP-ku enggak keren ya. Dan di sini ada efek getaran, teman-teman. Jadi kayak aduh, jelek banget grafiknya di sini ya. Nih. Kalau Ragnarok kayaknya komputerku bisa enggak ya mainnya? Nih. Aduh, waduh. Tapi grafiknya keren di PC ku, teman-teman nih. Aku lagi ngedayung ya, nih. Aku berhenti. Aku ngedayung. Nih sticknya getar pas lagi ngedayung. Oh. Ini ngedayung lagi. Di sini kenapa ya? Jelek banget tampilannya di HP-ku. Mungkin aku akan rekam layar sih nanti. Nih, sampai kita di ini B dulu buat singgah. Dan Kratos akan ngangkat kayunya ya, teman-teman. Mudah sekali bagi dia. Si Ghost of Sparta kali ini. Ini stick-nya getar-getar gitu ya, kayak lagi ngangkat aja getar gitu. Kurang enak sih di sananya, tapi itu penting juga. Nih, lagi jalan. Di sini grafiknya keren. Tapi mengapa pas di HP enggak ya? Nih, aku gerakin. Oke. Durasinya udah panjang, teman-teman. Oh, nanti pas selesai penguburan aja ya. Kita selesain. Ini aku jalanin, aku lepas, aku jalanin. Balikin dulu. Ini Kratos sedang menuju ke rumah. Bisa lari gak ya? Bulat, R1 2, R2, R1 atas, bawah. Gak bisa. Oke. Ini pengen ngekremasi si Faye, suaminya lagi kan. Istrinya dari Kratos, teman-teman. Mungkin kalian udah tahu sih, gak perlu aku ceritain. Atreus. Bisa aku start nih, aku start. Oke, teman-teman. Aku suka banget sih sama stick ini sih. Keren. Tapi kurangnya di getaran sih. Terlalu banyak getar. Kayak lagi jalan, terus nabrak, ada getaran. Lagi ngangkat sesuatu, ada getaran. Seperti itu ya, teman-teman. Ini Atreus sedang nangisin si Faye, istrinya dari seorang Kratos. Boom. Ih, di HP ku jelek sih, kenapa ya kameranya? Di game bagus buat grafiknya dah. Selamat tinggal Mamang Kratos. Selesai ini ya. Karena durasinya terlalu lama juga, teman-teman. Jadi, wah. Keren banget, cuy. Berarti kalau pengen dengar suaranya, kalian bisa nih aku kasih ya. Ini suaranya.
Nah, itu suaranya, teman-teman. Aduh, aduh, aduh. Aduh, ada api. Aduh, ada api. Keren. What are we hunting? You are hunting deer. Which way? In the direction of deer. Okay. This way. Oke, teman-teman, di sini kita sudah bisa jalan ya. Nih, bisa lari. Lari apa ya? Lari. I need to know you can survive the journey. Ada pengetahuan lari. Depends on you. Lari bulat. Lari ek. Lari. Lari apa lari? Lari apa lari? Oh, jalannya jalan gini doang, teman-teman, dulu. Ih, lancar banget dah. Oke. Oke, teman-teman, tapi kayaknya segini dulu video kali ini ya, teman-teman. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe agar video kali ini banyak yang like. Enggak juga. Oke, kayaknya segini dulu video kali ini, teman-teman. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe. Dadah. Jadi untuk saran kalian bisa beli stick ini dan juga bisa buat beli hard disk yang itu ya. Hard disknya keren banget, teman-teman. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Dadah. Oke, teman-teman, anggap saja ini sebagai bonus. Aduh, aduh. Kena, teman-teman. Aduh. Oh, sakit. Aduh, sakit. Kita akan kenakan kepalanya, teman-teman. Panggil. Kenakan kepalanya, teman-teman. Panggil. Aduh, kamu masih belum terbiasa main ini. Aduh, sakit. R3, oke, finish. Lancar, teman-teman, di HP ku. Bos pertama yang kita lawan ya, teman-teman.
Boy, look at me. Boy. We did it. Ini gak bisa di skip ya teman-teman. Jadi mau di start juga palingan ke mode RPG-nya nanti. Ini sebagai bonus aja. Cupu banget aku ngelawannya tadi ya. I found the deer. I proved myself. How am I not ready? We are going home. I haven't been sick in a long time. I can do this. Oke, teman-teman, di sini aku bisa sabar ya. Sabar, di sini aku start. Di sini tampilannya keren banget, teman-teman, asli. Dan ya mungkin sudah senara. Take back what's owed.